Kemudian yang kedua itu tentang gotong royong. Ulun berharap partisipasi masyarakat Jembatan Enak untuk kita menyelesaikan rumah-rumah ini kita tuntaskan agar kita bisa dua sungai yang tambus itu di Bu Eka, Bu Eka. Oh di Bu Murik. Nah, beserta dengan Bapeda kita. Jadi tentang penataan kawasan kumuh. Sehingga nol kumuh kita bertarget kita di akhir masa jabatan ulun periode pertama ini tidak ada kawasan kumuh di Banjarbaru, kita tuntaskan. Di Banjarbaru selesai juga, di Palang PLN itu sudah selesai. Karena FM-nya baru di, selesai baru di. Kemudian sungainya, Pak Sekda tadi sungai di belakang itu Pak Yasir yang kemarin di itu kita angkat 4 truk lebih sampah yang dia terangkat. Karena kita, persoalan-persoalan. Ternyata sungai ini menjadi catatan kita untuk kita baiki. Tapi landasan ini jangan khawatir ya. Landasan ini. Kalau komandasun kan diingatkan, ya kita ingat juga. Kantor camat, kantor puskesmas, segalanya sudah kita laksanakan. Dan itu kita berterima kasih. Hal yang ringan di landasan ulin sudah berhasil. Pembantuan gak ada lagi, maksudnya batu besi gak ada lagi, pala panda sudah tutupan. Dan kita